Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat semua, jumpa lagi di channel aku Laili. Kali ini aku mau berbagi tumis brokoli dengan jamur merang. Kembali lagi dengan olahan jamur merang. Bahan-bahannya, satu bongkol brokoli. Ini brokoli hijau ya teman-teman. Jamur merang secukupnya. Tambahkan sedikit wortel, 3 siung bawang putih, 1 butir bawang merah, dan sedikit jahe. Kita bersihkan dulu brokolinya teman-teman. Lalu dipotong-potong sesuai selera ya teman-teman. Rendam brokoli selama 15 menit atau lebih. Tambahkan 1 sendok teh garam dan 1 sendok teh tepung maizena. Sambil menunggu rendaman brokoli, cincang halus bawang putih. Iris tipis bawang merah. Dan iris tipis jahe. Wortelnya dipotong-potong sesuai selera ya teman-teman. Bersihkan jamur merang. Buang sedikit di bagian akarnya ya teman-teman. Jamur merangnya sudah aku cuci bersih teman-teman. Lalu belah sedikit bagian ujungnya. Lakukan sampai habis. Bahan-bahannya sudah aku potong semua teman-teman. Brokolinya sudah aku cuci bersih. Jamur tiramnya sudah dibelah sedikit bagian ujungnya. Dan bumbu-bumbunya. Didihkan air. Setelah air mendidih, masukkan 1 sendok teh gula, sedikit garam, dan sedikit minyak goreng. Brokolinya direbus sebentar ya teman-teman. Setelah mendidih, langsung diangkat ya teman-teman, supaya tidak lembek. Kemudian masukkan jamur merang. Juga dicuci dengan air panas ya teman-teman. Didihkan sebentar. Setelah airnya mendidih, jamur merangnya diangkat. Panaskan minyak untuk menumis. Setelah minyak panas, masukkan jahe. Lalu masukkan bawang merah, bawang putih. Aduk-aduk sampai harum. Setelah bumbunya harum, masukkan wortel. Setelah wortelnya berubah warna, masukkan jamur merang.
Bumbui dengan sedikit merica. Tambahkan setengah sendok teh gula, 2 sendok makan saus tiram, dan 1 sendok makan kecap asin. Lalu aduk-aduk supaya bumbunya merata. Tambahkan 1 sendok teh tepung maizena ke dalam sedikit air. Setelah jamur merengnya harum, lalu masukkan brokoli. Tuang dengan air tepung maizena. Tambahkan 1 sendok makan minyak wijen. Aduk-aduk sebentar, lalu diangkat. Tumis brokoli jamur merang, siap untuk disajikan. Selamat mencoba teman-teman, semoga teman-teman suka. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih, tunggu video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.